itu ada Al-Habib Husain. Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir. Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Seorang yang saleh, waliullah, dermawan. Kakaknya beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Tahir yang di Empang Bogor. Muridnya Habib Abdullah bin Mahsin. Hadzal Habib Husain, dia adalah seorang pebisnis. Dan dia selalu ngajak orang, ayo sedekah-sedekah. Ada satu orang kaya raya, sakit. Datang ke Habib Husain, bilang, ya Habib, saya sakit. Doain saya biar sembuh. Bilang, obatnya satu, sedekah. Keluarin beras sekian puluh kilo. Itu orang kaya raya. Dia bilang, banyak banget. Enggak deh, saya enggak mau. Saya mau berobat aja. Dia berobat, habis duit buat berobat lebih banyak daripada yang disuruh sedekahin. Tapi penyakitnya enggak sembuh. Akhirnya dia udah, kalas deh, saya datang ke Habib Husain. Ya Habib, udah. Nih udah saya bawain beras sekian puluh kilo yang sesuai yang kamu minta buat sedekah. Lah enggak, kalau sekarang udah naik lagi. Sekarang kamu harus keluarkan sekian puluh kilo, jauh lebih banyak. Banyak banget. Iya, udah naik lagi. Mau sembuh itu. Dia bilang, gak mau, dicari lagi berobat tempat yang lain. Begitu orang pelit. Sampai akhirnya dia balik lagi, udah keluar duit jauh lebih banyak, berlipat-lipat kali. Dia datang, ya Habib, sekarang saya mau sedekah. Dia bilang, kalau sekarang, lebih naik lagi. Sampai akhirnya dia memilih, sibuk dengan penyakitnya, sibuk dengan dokter, begitu, dan hartanya habis buat itu semua. Waliyadzubillahi min dzalik.